Berlatar di antara perbatasan dua negara yang sedang berperang, sepasang suami istri bernama Mikola dan Natasha menolak untuk terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Mereka memilih untuk hidup damai di sebuah gubuk yang sangat sederhana dan jauh dari pemukiman. Keadaan ini sudah cukup membuat mereka bahagia, ditambah sang istri sedang hamil muda. Natasha sehari-hari di rumah layaknya ibu rumah tangga yang tidak pernah bergosip. Dirinya banyak menghabiskan waktu dengan membuat kerajinan tangan dan sesekali mengamati burung-burung di alam liar tersebut. Sementara Mikola sendiri adalah seorang guru fisika dan matematika yang setiap pagi berangkat mengajar ditemani sepeda ontel tuanya ke sebuah sekolah dekat kota perbatasan. Saat mengajar itulah kesabarannya selalu diuji, di mana salah satu murid bernama Ivan sering membuat perlakuan tidak menyenangkan terhadap dirinya yang dikarenakan berasal dari negara sebelah atau musuh dari negara ini. Akan tetapi, Mikola yang tak suka kekerasan memilih untuk sabar dan selalu menanggapinya dengan santui. We both know. You don't belong here. Excuse me? Suatu malam ada rombongan tentara yang menerobos masuk wilayah perbatasan. Dan di keesokan paginya, seperti biasa Mikola pergi mengajar. Di tengah jalan dia berpapasan dengan dua orang tentara, namun tak ada sedikit pun kecurigaan dari Mikola yang merupakan seorang cinta damai. Saat sampai di sekolah, Mikola tak menemukan siapapun di sana. Dia malah melihat berita mengabarkan bahwa konflik ini semakin luas dan memanas, yang mana invasi besar-besaran telah dikerahkan untuk menghabisi mata-mata yang masuk ke negara ini. Karena khawatir dengan sang istri, Mikola langsung tancap gas untuk pulang. Benar saja, dua tentara yang tadi ditemuinya di jalan sedang menyiksa Natasha yang dianggap sebagai mata-mata. Walaupun tak menemukan bukti tersebut, kedua tentara ini semakin beringas menyiksa keduanya, dan inilah yang terjadi. Di keesokan harinya, ada dua tentara menemukan Mikola yang tertidur di samping jasad istrinya, yang kemudian membantu menguburkan Natasha. Mikola sangat terpukul atas kepergian sang istri. Dia kemudian menemukan dan membawa sebuah patung kayu pahatan karya sang istri yang menjadi satu-satunya kenangan antara mereka berdua. Singkat waktu, Mikola dibawa ke sebuah kamp batalion sukarelawan dan memutuskan untuk bergabung menjadi anggotanya, serta bersumpah akan membalas para tentara yang telah membunuh sang istri tercinta. Sehari berselang, Mikola mulai ikut berlatih. Di awal jelas dia sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri, karena ya wajar saja, basicnya kan seorang guru yang cinta damai dan anti kekerasan. Seiring berjalannya waktu, motivasi tinggi membuatnya cepat beradaptasi, bahkan lebih unggul dari relawan lain. Suatu hari, pelatih mereka memberitahu bahwa batalion utama sedang kekurangan tenaga sniper di baris depan. Segera saja Mikola mengajukan diri walau sempat diremehkan. Karena tekadnya terlihat sangat kuat, pelatih memberinya sebuah tantangan untuk bongkar pasang AK-47 di bawah 20 detik dengan mata tertutup. Begin! Ternyata dia berhasil melakukannya dalam waktu 18 detik saja, Bung. Usai aksinya tersebut, Mikola mendapat julukan Raven. Singkat cerita, Raven dan beberapa relawan terpilih langsung dipindahkan ke pusat latihan khusus sniper. Di awal, mereka dibekali dengan teori-teori seperti ketepatan dan jarak tembak.
Yang mana jelas saja Raven telah menguasai teori-teori tersebut. Hal itu membuat kaptennya kagum. Gak tahu aja dia kalau si Raven ini sebenarnya sarjana matematika. Lanjut ke ujian praktek di mana saat pembagian senjata, Raven menjadi satu-satunya prajurit yang diberi senapan biasa dan sudah tua. Hal itu membuat bahan candaan teman-temannya. Meskipun diperlakukan berbeda, Raven mampu menunjukkan fokusnya dan tak bergeming sedikitpun saat ujian tembak walau bidikannya meleset. Minus. Minus. Di malam harinya di ujian yang kedua di mana mereka harus menembak target di tengah kepulan asap. Saat semua kandidat telah menembak sesuai instruksi, Raven menjadi satu-satunya yang tak kunjung menarik pelatuk. Dia menunggu timing yang tepat dengan kesabaran layaknya sniper sejati. I didn't shoot. Singkat cerita, akhirnya Raven diterima dan masuk ke batalion utama. Tak butuh waktu lama dia langsung mendapat tugas pertama didampingi sang kapten, yaitu untuk membersihkan atau mengambil alih area yang dijaga tentara musuh agar warga sipil bisa melintas dengan aman. Di saat itulah sebuah mobil warga sipil yang mencoba melintas mendapat hadangan dari para tentara musuh dengan maksud ingin mencelakai bahkan memperkaos istri dari warga sipil tersebut. Tapi tiba-tiba... Sementara itu, di sisi lain, kawan seangkatan Raven yang bertugas di batalion lain sedang merayap di bawah terik matahari dan tanpa sadar sedang diincar oleh sniper pihak musuh yang sejak tadi mengawasi wilayah ini. Sniper ini terkenal sangat mematikan dan memiliki julukan Seri. Dalam aksinya, dia selalu merekam eksekusi targetnya dan akan disebar untuk menjatuhkan mental pihak musuh. Benar saja, satu sniper tumbang dan membuat kawan-kawannya yang lain di pangkalan begitu shock termasuk Raven sendiri. Singkat cerita, di pagi hari setelah sholat subuh satu tim segera dikirim ke wilayah tersebut untuk memburu sniper legendaris itu. Raven dan si kapten ikut dalam misi tersebut. Beberapa peledak mulai dipasang di pohon. Tak berselang lama, terlihat beberapa tentara musuh berjalan ke arah mereka. Raven sempat terkejut. Karena salah satu tentara itu adalah Ivan, mantan muridnya yang dulu sering merendahkannya. Tapi apa boleh buat, instruksinya telah diberikan dan... Ivan? Setelah berhasil merebut pos pertama itu, mereka masuk lebih jauh, tepatnya di sebuah padang ilalang. Raven dan si kapten merangkak perlahan untuk mengawasi tentara musuh yang sedang berjaga. Lah tapi kok kayak kenal? Ternyata salah satu tentara itu adalah orang yang pernah membunuh Natasha, istri Raven. Di sini Raven benar-benar tak bisa membendung amarahnya, bahkan instruksi untuk jangan menembak dari si kapten tak dihiraukan. Kecerobohan itu berujung sangat fatal. Di mana Seri yang sejak tadi menunggu dan bersabar mencari targetnya dengan mudah menemukan lokasi sang kapten. Dan inilah yang terjadi. Raven merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut. Seorang atasan memintanya untuk menemukan sniper tersebut demi membalaskan kematian kapten. Namun sebelum itu, Raven harus melakukan misi untuk melenyapkan dua orang sniper di sebuah gedung tua. Awalnya Raven kesulitan menemukan targetnya yang telah lebih dulu standby. Berbekal pengalaman sebelumnya, kesabarannya membuahkan hasil.
yang mana salah satu sniper yang berkamuflase di tumpukan sampah merasa tak kuat dengan bau dan gerakannya terlihat Raven. Dan tiba-tiba, beberapa hari kemudian Raven dipanggil ke pangkalan pusat untuk sebuah misi besar yang membutuhkan beberapa sniper handal. Misinya adalah untuk menyerang sebuah pabrik kimia yang disinyalir menyimpan senjata nuklir. Di sini sang komandan juga memperlihatkan foto seri si sniper legend yang menjaga tempat tersebut. Dia juga menjelaskan senjata yang digunakan seri untuk menghabisi lawan-lawannya. Oleh karena itu, misi ini harus benar-benar matang. Rencananya adalah memberangus terlebih dahulu musuh-musuh yang berkeliaran di bawah dan barulah Raven yang masuk untuk membunuh Seri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana 10 sniper ditempatkan dalam jarak aman untuk melindungi pergerakan Raven. Sementara itu Seri dan juga 2 sniper bawahannya telah siap di posnya masing-masing. Raven mulai bergerak sendiri dan memberikan instruksi serta membunuh para musuh dari jarak dekat. Salah satu penjaga ternyata orang yang telah membunuh istrinya. Setelah Raven memberikan aba-aba, ke-10 sniper langsung menembak para penjaga di bawah, dibarengi dengan tembakan beruntun yang dilakukan pihak Raven untuk mengalihkan perhatian agar Seri tak menyadari bahwa semua pasukan pelindungnya telah mati di bawah. Otomatis Raven dapat masuk tanpa diketahui. Merasa ada yang tak beres, Seri meminta Alex, salah satu rekan snipernya, untuk mengecek ke bawah bagian. Raven yang berhasil menyusup melihat pos milik Alex yang kosong, langsung meletakkan sebuah granat tepat di titik tersebut sebagai jebakan. Sementara Seri yang mulai was-was, segera bangun dan meninggalkan pos untuk mengecek bagian atap. Dan malah menemukan satu snipernya telah tewas. Dia seketika panik lalu menelpon pangkalan untuk meminta bantuan karena tinggal dirinya dan Alex yang tersisa. Seri kemudian kembali ke posnya dan melihat patung mini buatan Natasha. Belum sempat mikir, tiba-tiba setelah itu, Raven segera mengambil posisi Seri untuk bersiap menyambut bala bantuan dari pihak musuh. Dan dengan mudah mereka membantai pasukan tersebut. Misi hari itu pun sukses. Raven berhasil melenyapkan sniper legendaris yang paling disegani. Rupanya lokasi tersebut dekat dengan rumah gubuknya yang dulu. Raven lalu mengunjungi makam sang istri untuk berziarah serta mendoakannya. Film pun telah selesai. Ending yang sangat menyayat-nyayat. Bagaimana menurut kalian guys film ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.